Ke kasus berikutnya nih, ada tamu nih kayak nondel habis dicuci katanya, kemudian bau TA-nya nih dol nih, masangnya nggak lurus, dipaksa masuk, akhirnya dibuka nggak bisa tuh. Waduh, ambiar ini. Jadi ini di sini nih kasusnya nih. Ngunci dia kok bisa dibuka. Aduh, piye ke cara nih. Nanti gampang lah, mudah-mudahan bisa. Oke, semua mekanik atau montir, bukannya kita ngajarin ya, karena semua berhati-hati. Jadi kalau masang ini dipastikan lurus dulu. Kalau enggak tuh kayak gini nih, enggak bisa dibuka tuh. Sopo yang masang tuh. Tuh. Nah ini. Jadi harus hati-hati lurus baru dimasukin. Mungkin nanti kita coba buka nih, gimana nyoba ya buka ini piye. Kebuka juga cuma serseran di dada tuh. Ah, kebuka juga. Cuma kan beratnya kan sudah agak rusak, ntar kita lihat lagi. Nekat tadi nggak kita videoin, ini cetak tuh jatuh kan akhirnya tuh. Ah tuh dia. Ah itu dia di deratnya tuh. Miring masuk, dia aja kayaknya naik ulang tuh, miring banget, ini nggak boleh diterusin. Ini juga sama tuh. Ini QR juga apa TA juga, cuma punya Java ini. Nanti kita teliti dulu nih. Ini deratnya sih rusak juga nih. Senai ulang pakai as yang TA lama yang tadi rusak itu, kita coba bikin beratnya di biar lurus. Nah, ini masih bengkoknya, disamakan lagi. Iya, jadi true axle-nya pakai yang lama aja, lebih aman, malah lebih bagus. Kalau yang baru kan kurang bagus tuh, ada tuasnya tuh. Kalau ini kan kelihatan bagus banget. Guys, udah kemak pasang juga nih. Ini ada hati-hati. Jadi ini pelan-pelan aja. Kira-kira masuk terusin, kalau nggak masuk jangan dol, ngerepotin yang lain. Tapi nggak apa-apa sih, jadi bagi-bagi rezeki ya, muter ekonomi. Dah, wes. Oke lah, bagi yang kira-kira agak menarik bisa ngibur ya, subscribe lah. Subscribe gratis, cuma pakai jempol boleh, pakai jari kelingking boleh, terserah lah. Makasih.